Siapa yang ajak orang buat satu benda baik, dia tunjuk ke orang lain walaupun tak ajak, sama ada dengan mulut dia tapi dengan tindakan dia, dan orang tiru. Maka Nabi kata, tiap-tiap orang yang tiru ajakan dia, kita mendapat pahala seperti mana seolah-olah kita yang melakukan kebaikan itu. Pakat-pakat buatlah tuan-tuan. Sementara kita hidup, buat satu benda yang orang lain, juta-juta orang tiru kebaikan kita, maka kalau 1,000 orang buat kebaikan yang kita ajak, 1,000 pahala tu masuk ke dalam diri kita walaupun kita telah pun meninggal dunia. Oleh mereka yang memiliki akaun-akaun Facebook, Instagram yang ratus-ratus ribu ni, pasang bagi pengikut kamu dengar. 300 ribu followers kamu, 600 ribu followers kamu, bijak mengejar akhirat, berseni dalam mengejar redha Allah. Ini matlamat kita, matlamat hidup kita. Mereka yang hebat akhirat, mesti dunia mereka hebat. Itu kaedah dia.